Ya, Asnawi Mangkualam akan memiliki posisi baru di Ansan Greeners karena pelatih baru Ansan Greeners akan menempatkan Asnawi Mangkualam menjadi striker. Bahkan Asnawi Mangkualam akan diduetkan bersama striker asal Brazil yakni Thiago Heringueu. Memiliki kemampuan dribbling yang bagus adalah ciri khas dari Thiago Heringueu. Ansan Greeners FC, klub yang diperkuat Asnawi, secara resmi mendatangkan striker baru kebangsaan Brazil tersebut. Dilansir dari web resmi Ansan Greeners pada Rabu 26 Januari 2022, striker dari Brazil, Thiago Heringueu, memiliki kemampuan dribbling yang sangat baik. Bahkan Thiago Heringueu ini akan berduet dengan Asnawi Mangkualam yang memiliki kemampuan lari dengan cepat. Asnawi Mangkualam akan ditugaskan sebagai winger atau shadow striker, bisa jadi tandem di lapangan. Pemilik Ansan Greeners, Hua Sopyon, mendatangkan sang pemain karena memiliki kekuatan dan kecepatan lari yang bagus, serta dribbling dan kemampuan menggiring bola serta determinasi gol. Itulah mengapa Heringueu akan diduetkan dengan Asnawi Mangkualam di lini depan. Sementara itu, Thiago Heringueu bertekad memberikan hasil yang baik kepada Ansan Greeners di K-League. Saya ingin sukses di Korea dan memberitahu kepada orang-orang keberadaan saya di negara ini. Dan saya pasti akan membayar tuntas di klub Ansan ini karena memberi saya kesempatan. Saya juga tidak akan menyia-nyiakan kesempatan berduet dengan Asnawi in Indonesia yang digadang-gadang menjadi bintang di Ansan Greeners, ucapnya. Saya akan mempertaruhkan hidup saya dan berlari dengan sekuat tenaga untuk keluarga saya dan untuk Ansan, ucap Thiago Heringueu. Sebelumnya pelatih Ansan Greeners, Coach Cho Min Kok, berencana memberikan posisi baru bagi Asnawi, yakni sebagai winger. Tentu hal ini akan menjadi duet tandem yang maut antara Thiago Heringueu dan Asnawi Mangkualam nantinya di lini depan. Bagaimana menurut kalian jika Asnawi benar-benar menjadi winger dan berduet dengan Thiago Heringueu dan merubah posisinya yang awalnya menjadi back menjadi penyerang?